Indonesia berharap bisa menyaksikan Sain berseragam merah putih dan berjuang bersama pemain lainnya untuk membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. Hanya merekomendasikan yang memilih tetap Ketua Umum PSSI. Belum beres, PSSI masih urus perpindahan federasi untuk Sain Patinama. Anggota Exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, menjelaskan bahwa perpindahan federasi untuk Sain Patinama masih dalam proses. Sebelumnya, Hasani jadi sosok yang bertugas untuk mengawal proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Dua nama, yakni Jordi dan Sandy, sudah melewati semua tahap untuk jadi WNI dan perpindahan federasi. Sandy yang sebelumnya berwarganegaraan Belanda berganti federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Sementara Jordi dari RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol. Dua pemain ini sudah bisa membela skuad Garuda, bahkan Jordi melakukan sudah debut di ajang Piala AFF 2022. Saat itu, Sain masih bermain untuk Viking FK karena Liga Norwegia masih berjalan. Terkait Sain, netizen mulai resah karena prosesnya belum selesai 100%. Pasalnya, pemain yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya tersebut masih belum pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Hal tersebut membuat pemain yang berposisi sebagai bek ini belum bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sementara, laga FIFA Matchday sudah di depan mata di mana pertandingan tersebut diharapkan jadi debut Sain bersama skuad Garuda. Terbaru, Hasani Abdul Ghani menjelaskan jika PSSI masih mengurus proses perpindahan federasi untuk Sain Patinama, demikian pula untuk tiga pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Tiga pemain ini diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Proses naturalisasi tersebut sedikit terhambat karena DPR saat ini masih reses dan akan kembali bertugas pada tanggal 13 Maret mendatang. Tim legal PSSI sedang mengawal proses naturalisasi tiga pemain U20. Termasuk soal perpindahan Federasi Sain Patinama, kata Hasani Abdul Ghani dilansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya, terkait lambatnya informasi proses naturalisasi dan perpindahan Federasi Sain yang memakan waktu, Hasani meminta netizen untuk bersabar. Menurutnya, setelah pembentukan pengurus PSSI, masih ada beberapa proses yang harus mereka jalani. Masa transisi pengurus baru butuh waktu. Mohon maklum, jawab Hasani di kolom komentar. Poin terakhir merupakan hal utama yang membuat biaya mendatangkan lawan timnas Indonesia sangat mahal, sebab, tidak masuk akal jika tim elit naik pesawat kelas ekonomi. Belum lagi hotel yang akan disinggahi para pemain dan tim pelatih lawan, tentu mereka harus dilayani dengan pelayanan kelas 1 selama menginap di Indonesia. Timnas Indonesia resmi akan menggelar FIFA Matchday dua kali pada tanggal 20-28 Maret 2023, calon lawan yang dihadapi adalah Burundi ranking 141 FIFA. Nominal yang dikeluarkan tentu tergantung peringkat FIFA tim yang datang ke Indonesia, semakin tinggi peringkat FIFA lawan Timnas Indonesia, maka semakin tinggi biaya yang harus disanggupi PSSI. Rata-rata untuk mendatangkan suatu tim, PSSI harus menyiapkan sekira $10.000 setara 151 juta rupiah, angka itu masih bisa bertambah, tergantung seberapa tinggi ranking FIFA tim lawan tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan lain pula yang mempengaruhi harga yang harus disanggupi PSSI, namun untuk urusan akomodasi dan penerbangan, hal itu merupakan tanggungan wajib PSSI selaku pengundang.
Nominal dana yang harus disiapkan PSSI untuk undang lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday, patut dipahami pencinta sepak bola tanah air, mendatangkan lawan tangguh bagi Timnas Indonesia di FIFA Matchday bukan perkara mudah. PSSI harus menyiapkan akomodasi bintang 4, hingga menanggung biaya urusan visa dan tiket penerbangan yang totalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Timnas Bolivia dan Timnas Tajikistan dipastikan batal menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Bolivia lebih memilih tawaran dari Arab Saudi, sedangkan Tajikistan akan menghadapi Timnas Kuwait dan Timnas Uni Emirat Arab, UEA. Direktur Teknik PSSI, Dirtek PSSI Indra Syafri, sempat menyinggung tawaran Arab Saudi kepada Bolivia yang lebih besar, rupanya, untuk mendatangkan tim tangguh. Federasi sepak bola suatu negara harus menggelontorkan dana tak sedikit. Uang yang harus disiapkan federasi bertujuan untuk mengakomodir tim tamu, dari mulai keberangkatan hingga kepulangan, jumlah yang harus disiapkan meliputi akomodasi dan pelayanan bintang 4, transportasi lokal selama di Indonesia, biaya pengurusan visa dan administrasi kedatangan, serta tiket penerbangan. Menguak alasan Erick Thohir membatasi hanya satu pemain naturalisasi di Liga 1 dan Liga 2. Alasan Erick Thohir membatasi hanya satu pemain naturalisasi di Liga 1 dan Liga 2 akan dibahas dalam artikel ini. Mengenai itu, Erick Thohir pun memiliki alasan tersendiri. Nantinya, setiap klub Liga 1 dan Liga 2 hanya diizinkan menggunakan pemain naturalisasi hanya satu saja. Adanya pembatasan itu untuk memberikan kesempatan kepada pemain lokal. Pembatasan pemain naturalisasi juga merupakan upaya meningkatkan kualitas pemain lokal. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan usulan tersebut dalam acara Sarasehan Sepak Bola, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, dengan harapan, setiap klub tidak banyak menggunakan jasa pemain naturalisasi. PSSI mengambil posisi, kalau bisa dan harus bisa, pemain naturalisasi hanya satu. Kalau tidak, kapan pemain Indonesia akan bermain? Ucap Erick Thohir. Mengapa pembatasan naturalisasi didorongkan menjadi satu? Supaya jangan tiba-tiba 11 orang yang bermain, ternyata ada 5 pemain asing ditambah 6 pemain naturalisasi, tutur Erick Thohir menjelaskan. Artinya apa? Bukan orang kita semua. Iya, kalau pemain naturalisasinya mau jika bermain untuk Timnas Indonesia, makanya kami bikin batasan-batasan, ucapnya. Selain soal pemain naturalisasi, PSSI juga menerima masukan dari klub Liga 1, mengenai penambahan slot pemain asing. Nantinya ada 5 pemain asing, dari negara manapun, plus 1 pemain asing, yang berasal dari Asia Tenggara, ASEAN.